Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi semuanya. Pemirsa, kali ini saya mau masak pesai pemirsa ya, atau sawi putih. Ini nanti dikuah santan aja ya pemirsa, dikasih tempe bosok. Dan apa itu? Ini bumbu-bumbunya. Kita gerus, kita ulek ya pemirsa. Dan ini hasil ulekannya. Habis itu kita dressing. Maaf ya pemirsa, saya buru-buru banget karena selak berangkat mancing ya pemirsa. Selak berangkat ke Malang. Mancing kados biasanipun nggih pemirsa. Ini mengki diparingi kakung sayur nggih. Nah niki napa? Monggo kita dressing sayur-sayur. Minyaknya kita cemplungkan bumbunya. Dikreseng sampai harum. Ambune pemirsa, bumbune ambune sedep pemirsa. Pemirsa hari masak napa? Monggo niki masak kuah nggih pemirsa, soalnya damel kakung niki rencana pemirsa. Mungkin diban niki ditugekne ngene kakung sembari berangkat teng Malang. Niki kula cemplungne bisa ini po. Wow, men kula tambahne gula penyedap. Kaldu jamur ya pemirsa nggih. Nah niki bisa ini pun mulai kula greseng. Warnanya pun mulai ijo riep-riep nggih pemirsa nggih. Mungkin lawe kerupuk mawon. Sing simpel gak cepet nggih pemirsa. Amargi tiyang sepani kula mboten ndamel duduh niku sereten lho dadine kula niku lek ndugeni jangan mesti sing berkuah pemirsa. Iki pun kula kasih air, habis itu kita kasih santan sama air nggih pemirsa. Untuk tempe bosok nyamlang kita nggih pemirsa. Matok maksudnya nggih. Di tempe bosok jan mantap. Nah niki pun kula kasih kuah. Niki jangan besa ini pun atau sawi putih. Yummy. Niki rada cepet-cepet lho pemirsa, ngapunten nggih. Nggih ningoten pemirsa, kula saged damel video namung cekap sak menten. Wonten kurang luwih kula punten ingkang sakarep-karepipun. Mugi di-subscribe dan komen ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yummy.